Halo guys, ini dia Honda Accord e-HiV. Ini baru diperakan di Gias, cuman ini belum dijual ya. Jadi harganya belum ada nih. Untuk detail-detail headlamp, lampunya di sini LED. Ya, kristal multireflektor sama kayak di Accord yang dijual di Indonesia ya. Lampasannya di sini sama DRL, soalnya di atas. Kalau sensornya 4 biji, di sini ada fog lamp yang sudah LED. Grillnya nih ya kayak gini. Logo Hondanya juga ciri khas Honda ya, swiping shape. Ada kamera 360 di depan, nih lisnya biru. Ada fitur radar juga ya dengan adaptive cruise control. Velgnya pakai ban Yokohama Advanced Decibel dengan profil ban. Ini pakai ini ya, 23545 ring 18. Ada side skirt di situ. Sein spion, spion semuanya body. Window-nya chrome, udah dapat sunroof. Karena di sini mode tarik ya dengan akses marki mode sentuh. Ya, sekarang kita ke dalam. Untuk door trimnya di sini warnanya coklat. Di sini sama ya. Ini panelnya kayak gini. Handle di sini juga sama ya, soft touch. Handle di sini dia silver. Ini nyambung ya, sini. Power window posisi dia all auto. Di sini ada window lock, ini central lock, electric mirror yang sudah electric track. Memory seat di sini dua slot ya. Ini buat buka bagasi belakang. Ada speaker, ini glass-nya kayak gini. Cup holder, door pocket dan lampu. Joknya elektrik. Ada pengaturan lumbar support, reclining, e-gester, sliding 2 biji. Transmisi di sini matic, no pedal. Untuk buka kapasinya di sini, tarik ya, atau. Ini ada laci penyimpanan, ini ada tripnya, head-up display, ini buat matiin pre-collision ya. Ini ada fitur radarnya, on and off control, sensor parkir, kisi AC, ini tombol power di sini ya. Ini buat boot panelnya dengan lead silver, bahkan dashboard sini dia soft touch. Oke. Kuncinya kayak gini. Smart key ya. Ini juga ada remote key startnya sama buat buka bagasi. Coba kita kontak on. Nah nih. Pada selesai on dia kayak gini. Nah ini beda nih sama yang Accord lama. Jadi bedanya di sini ya, dia ada charge sama power. Home-nya ada ini ya, power charge, eco drive, ada trip A, ada trip B, ada power flow. Ini ya, power flow-nya kayak gini. Sisa bensin, rata-rata konsumsi BBM, trip A dan trip B, ada fuel economy kayak gini. Ini ya, ini ada speed and time, ada audio, ada phone, navigation, driving support, attention, safety support, dan warning. Ini ya, kayak gini. Atau ini fuel economy semua di sini settingannya. Tadi fitur radarnya, ada lane keeping assist semua ya, sama road departure mitigation. Tadi warning di sini lengkap. Ini ya, buat balik lagi ke power and charge. Di sini ada indikator posisi persneling, ini odometer, ada speedometer juga ya di situ. Untuk di kanan sini saklar headlamp, ini sudah auto ya, lengkap dengan saklar fog lamp, pada shift menekan gigi, ini ada cruise control, sudah adaptif juga ya karena ada lane keeping assist. HUD-nya di sini, ini ya bisa nampilin charge power, lane keeping assist, kompas, charge sampai power, kayak gini. Di kiri sini saklar wiper juga dia sudah auto dan bisa diatur waktu. Ada pada shift tundukkan gigi dan tombol audio string switch. Setirnya kayak gini, model 3 palang, pasang kayak gini. Juga airbagnya lengkap ya sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir, tilt, teleskopik lengkap kayak gini. Ini setir juga di sini udah dijahit kulit. Ada baik bagian curtain, di sini ada hanger bagian pengemudi, sun visor dia ada car holder, ada vanity mirror dan lampu. Di sini ada lampu kabin LED ya, karena improvement juga dari Accord yang 2022, ini buat buka sunroof. Nutupnya sama ya kayak gini.
sini ada tempat kacamata. Ini ada door-nya. Sepi yang tengah juga dia sudah auto dimming. Ini ya, entertainment sistemnya kayak gini. Ini ada navian, navigasi, ponsel, setelan, kendaraan semua di sini ya. Ini ada FM, audio Bluetooth, aliran daya. Ini ya, ada berkendara saat ini sama kisaran. Ada kompensasi trip. Ada aplikasi juga di sini ya tadi ya. FM, AM, USB. Untuk di sini ada USB One, ada jam. Untuk search di sini ya tadi ya. Ini ada smartphone juga nih. Ini settingan mobil sini ya. Untuk kendaraan ini ada supir 1. Ada TPMS, ada pintu jendela. Ini ada kunci pintu, ada ini ya, walk around way lock. Autofoil-nya juga bisa diatur kayak gini. Ini volume audio, hazard di sini ya, dan kisi AC-nya 2 biji. AC di sini digital, auto climate control dia dual zone. Jadi antara driver dan penumpang-penumpang bisa atur sudar masing-masing. Pengaturan semburan lengkap ya, di sini sampai ke kaca depan tuh front defogger. Rear defogger di sini. Ini buat sync, auto climate, sirkulasi udara di sini. Dan yang beda nih dapat ionizer, kalau yang lain tuh enggak gitu ya. Ini ada input USB di sini buat audio, ada power outlet juga. Ada wireless charging, ini ada. Ini ya. Isian ada gray kayak gini. Ada dua buah cup holder. Transmisi di sini matic, dia CVT. Dan kalau saya menyetir mobilnya, nah harus sampai direm ya. Oh nih, dia nggak bisa nih. Ini ya, lagi nggak bisa di ini nih, dipindahin. Di sini ada mode berkendara, econ yaitu sama sport mode. Ini ada EV mode-nya. Sudah tick park brake dan sudah auto hold. Ada dua buah cup holder. Armrest di sini kulit. Ini ada laci penyimpanan lagi. Momen dalam ya. Ini put USB lagi di bagian sini. Ini tuh bisa diangkat ya, kayak gini. Dan enaknya juga dia cekas akord ya. Dia ada pengaturan reclining, ada pengaturan sliding kayak gini. Joknya kulit ya kayak gini. Seatbelt di sini dengan Hegister, hand grip di sini mode retract, sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Lampunya sudah LED juga. Pas bolong ya, belum LED. Ini ada bagian curtain, ini ada sisi penumpang depan. Bahan di sini soft touch. Laci di sini ada lampu ya dengan soft opening kayak gini atau. Nah, kalau misal kita lampu sen, ada Honda Neo juga tuh di situ. Ini layout dari Dotrim-nya. Yang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Untuk door trim bahannya di sini kulit. Di sini kulitnya coklat. Handle di sini dia silver, lisnya di sini juga sama, ada wood panelnya. Ini ya, tirainya masih manual di sini. Di bawah ada cup holder dan lampu. Speaker bukan sini nih. Di belakang dari Accord. Ini lega ya. Ini space-nya ada lebih dari 5 jari ini. Di sini ada sepak bola bagian driver. Di sini ada kisi AC 2 biji. Ada input USB 2 biji. Di sisi penumpang depan juga sama. Ada sepak paketnya nih. Penggerak depan ya. Tapi masih ada tunnel nih. Dan ini layout dari dashboard dan dotrimnya. Honda Accord. HIV ini. Sebenarnya paling beda di tahu situ ya, di speedometernya tuh ya beda. Ada lampu baca di sini LED kayak gini. Hand grip bahkan siapa dari track. Seatbelt di situ dia rapi, headrest yang adjustable tuh kiri kanan. Tengahnya nih masih fix. Dan di sini ada akomodasi armrest dengan dua bekas holder. Sekaligus ini tuh ada laci lagi nih dalam. Nah, untuk ruang kepala baris kedua juga dia ini juga sih, nggak sempit. Yuk kita dulu ke bagasi belakang. Ini rem belakangnya sudah cakram. Untuk stop lampnya di sini juga dia sudah LED kayak gini. Lampu senter mundur dia masih bohlam. Ini HEV bedanya nih logonya. Sensor parkir 4 titik dan udah ada kamera mundur. Ini logo Honda di sini ya dengan warna biru nih. Untuk buka bagasinya
pakai tombol. Bisa juga dari sini ya, selain dari dalam. Space bagasi ketika posisi kayak gini dia lega ya. Tuh. Lipatannya di sini dia cuma satu, bukan di itu juga enggak ada ya. Di sini juga sama ya, dia ada laci penyimpanan nih, tapi bukan bestrap nih. Ya tetap itu cover, nutupnya di sini. Ya desain di belakangnya server oh. Honda Accord e-Hi-Fi. Nah nih. Di sini ada redefogger ya. Emang stop lamp di sini, antenanya Shark-fin. Untuk buka tangkinya dipencet di sini. Minimal oktan 91 ya. Besi tambah timbal. Untuk sisi penumpang depan juga sama. Ada tombol smart key mode sentuh. Joknya juga retrik. Ada pengaturan reclining, sliding, tapi nggak digister. Dan ini layout reader spotnya secara overall dari penumpang depan kayak gini. Tuh. Build up dari Thailand ya. Untuk mesinnya dia berbesar saya nih yang dimasukin pas silinder. Nah, untuk tenaga mesinnya dia 145 HPS dan torsinya 175 Nm. Sedangkan motor listriknya dia 184 PS dan torsinya 315 Nm. Coba kalau digabungkan dia jadinya 315 PS, sorry. Ini modul ABS-nya untuk mesin di sini dia sudah dicat termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan perdam serta sudah hidrolik di kedua sisinya kayak gini. Untuk defstand dia apa penggerak roda depan. Oke, yang bagian finishnya mengenai Honda Accord HI-V. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.